Hai pembelajar, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya agar kita bisa menerjemahkan file berbahasa asing dalam format PDF dengan mudah, yaitu dengan menggunakan menu Translate pada Microsoft Word. Ini akan sangat membantu jika kita ingin menerjemahkan artikel ilmiah dari jurnal internasional. Misal, kita mendownload beberapa file dalam bahasa asing, tentunya akan sulit jika kita hanya mengandalkan fitur terjemahan dari Google Translate. Butuh waktu lama untuk copy-paste berulang-ulang seperti ini. Dan nanti tentunya format dan layout pengetikannya tidak serapi bentuk aslinya. Jadi, di sini saya akan mencoba untuk menerjemahkan artikel ini langsung berupa file PDF, namun dengan menggunakan Microsoft Word. Syaratnya adalah Anda harus mempunyai file artikel atau jurnal yang ingin diterjemahkan. Kemudian, aplikasi Microsoft Word. Kebetulan di sini saya menggunakan Microsoft Word 2019. Dan syarat yang terakhir, Anda harus terkoneksi dengan internet. Di sini saya akan mencoba untuk mendownload salah satu artikel dengan tema yang saya pilih. Misal di sini saya ingin mencari tentang evaluation research. Misal saya download yang ini. Di sini saya sudah mendapatkan satu, lalu download dengan klik download PDF. Kemudian show in folder. Lalu di sini saya akan mencoba untuk memindahkan ke dalam folder baru dan saya rename seperti ini. Di sini sudah terdapat 3 file PDF dalam bahasa asing. Kemudian ini akan kita buka ke dalam Microsoft Word. Caranya adalah klik kanan pada file PDF, kemudian open with. Di sini saya akan mencoba untuk membuka dengan Microsoft Word. Choose another app, lalu kita cari Microsoft Word. Jika tidak ada, klik more apps. Kemudian klik Word, lalu OK. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Word akan mengkonvert PDF ke dalam file Word yang bisa diedit. Jadi, klik OK. Kemudian akan terjadi proses converting seperti ini. Lalu, klik Enable Editing. Klik OK. File yang tadinya PDF sekarang berubah menjadi file Word. Kita simpan saja terlebih dahulu. Di sini, klik save. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan file ini ke dalam bahasa Indonesia. Langkahnya adalah klik review, kemudian klik translate. Di sini, saya akan memilih translate document. Kemudian akan ada kotak dialog seperti ini. Kemudian di sini kita akan memilih bahasa karena ini menggunakan bahasa Inggris. Maka di sini saya akan memilih English dan akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini dipilih Indonesian. Kemudian klik saja seperti ini, lalu klik translate. Kemudian tunggu Microsoft Word menerjemahkan file PDF kita ke dalam bahasa Indonesia. Proses translate dokumen sudah selesai. Di sini terlihat bahwa yang tadinya artikel ini adalah artikel berbahasa Inggris, sekarang sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Bahasanya lumayan. Kemudian untuk tata layoutnya juga tidak berubah. Di sini ada tabel, tabelnya masih bagus. Jadi tidak berubah dibandingkan dengan aslinya. Akan tetapi pada bagian gambar masih dalam bahasa Inggris. Akan tetapi untuk teksnya sudah berubah ke dalam bahasa Indonesia.
Kalau sudah selesai, jangan lupa untuk menyimpan file terjemahan kita. Ini saya tutup dulu. Di sini terlihat yang tadinya filenya hanya 3, di sini berubah menjadi 5. Artinya, file PDF yang asli tadi di-convert menjadi file doc, akan tetapi masih dalam bahasa Inggris. Kemudian, setelah file berbahasa Inggris tadi sudah diterjemahkan menjadi file baru lagi, yaitu file doc yang sudah dalam bahasa Indonesia. Sekarang saya akan mencoba untuk melanjutkan proses penerjemahan pada 2 file ini. Klik kanan file, kemudian open with, lalu choose another apps, lalu more apps, pilih word, klik OK, lalu OK, kemudian klik enable editing, lalu OK. Setelah itu klik review, kemudian klik translate, lalu translate dokumen. Karena ini berbahasa Inggris, tetap seperti ini. Jangan lupa untuk menyimpan file terlebih dahulu. Klik save, lalu klik translate. Kemudian setelah selesai proses translate, maka Word akan mengarahkan pada dokumen baru, terjemahan. Di sini terlihat bahwa file PDF-nya sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia dengan layout yang rapi. Kemudian jangan lupa untuk save dokumen. Klik save. Demikianlah penjelasan tentang cara menerjemahkan jurnal internasional berbahasa asing langsung dalam bentuk PDF dengan mudah, rapi, dan cepat. Selamat mencoba dan semoga sukses!